Welcome back to CG Gaming dan kali ini gua mau review akun Framebub. Cuk ya, Framebub. Ini akun mau dijual, cuk, mau dijual. Dan harganya murah banget, cuma 450.000, cuk. Dengan top up. Top up 20 juta anjing. Dijual 450.000, sumpah gua sih kalau nggak lagi bokek gua beli, sumpah ini akun asli gua beli. Kita lihat dari karakter ya, udah jelas Kipsek. Kipsek juga statnya aja deh, untuk statnya lumayan cok ya, tapi kritikalnya tinggi cok, 78% damage crit-nya kurang. Kita lihat equipnya aja ya, Kipsek bintang 5, bintang 5, ya bintang 5, bintang 5, bintang 4, bintang 3. Kartu buffnya anjing, kelilipan mata gua setan. Lihat bintang 6 lo cok, bintang 4, bintang 5. Astaga, ini udah berapa SAC cok dari hero doang ya. Jadi daripada kalian beli akun yang lagi meta tapi SAC nya dikit, mending beli ini cok, soalnya kan kedepannya SSR Plus masih ada harapan lah buat bersaing nanti ya. Bisa kalian lihat sendiri, bintang lagi, bintang lagi, bintang lagi, bintang 3, bintang 3, bintang 4, bintang 3, bintang 4. Kipsek bintang 5 loh cuy, ini berapa SAC coba bintang 5 ini. WDM gak ada, bintang 3, bintang 2, bintang 2, bintang 1, bintang 2, bintang 4. Noh, bintang 2. Ini bisa direset ini buat apa? Buang-buang SAC anjing. Ini lagi. Reset-resetin aja yang begini mah, support hitungannya kan. Noh. Masih ada bintang-bintang, cok. Nah, bintang lagi. Noh. Noh. Ini kalau gue sih udah gua reset-resetin tuh. 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 SAC anjing. Kipsek bintang 4 tolol. Borosnya. Astaga. TTM polos, Kabuto. Bisa bintang buat lagi, setan setan. Udah sih gua rekomen banget sih buat beli akun ini cok. Bintang lagi, Kipsek lagi, setan setan. Nggak ada, masih ada nyelip cok. Nggak ada polos juga, udah habis yuk ya. Oh iya, gua belum liatin talentnya cuy ya, lupa gua anjing, talentnya belum diliatin. Untuk talentnya begini, begitu, begitu, terus dipus lagi, jangan dipus anjing. Ini terus WDM juga dikasih cok. Ini bisa direset, ini bisa direset. Nggak ada, ini bisa direset. Ada lo cok, ini 66 udah 12 SAC. Ada lagi, tiga lagi anjing. Ada lagi cok. Nggak ada. Sekarang kita lihat isi tasnya cok. Sebenarnya gue waktu login ya gatel banget anjing, pengen ngombin ini, setan setan. Ini random, ini dapat knight, terus dapat wild, terus ya itulah. Ini ada 190 cok, ya 200 gini. Terus ini equip oranye juga cok, ini equip oranye. Terus ini Kipsek TTM sama vaksin man core, buku core lagi, equip core, trial core lagi. Ininya masih ada 23,
ini terus ini masih ada, ini masih ada 60. Ini diamond kalau nggak salah, ini ada diamondnya ini kalau nggak salah. Ini core tuh, core cok, nggak terawat akunya sih. Ini kalau terawat sih BP-nya bisa naik, sumpah gua nggak bohong. Tuh lihat, black ticket ada 64, surikan ada 86, ini ada 36. Tadi gua habis farming dapat 16 biji, dapat 26 ding. Ntar gua pakai di gacha. Ini tuh masih banyak, jadi masih bisa up sumpah tuh. Terus equip juga ya. Aduh anjing setan, ntar dulu emblem mah. Equip ini ya, tuh ini masih bisa dihilang-hilangin ini buat ngambil gold ini gitu. Ini gold nih cok, gua revive coba ya, berapa gold coba tuh. 3M cok, tuh 3M lo gold cok. Ini 220 diamond dapat 3M, 2200 nggak tahu, jangan dipencet anjing, habis diamond orang. No, tuh ini diamond di sini masih banyak tuh. Tuh gold deng, bukan diamond tuh. Terus kalau misalkan ini kalau mau ngapus ya gini aja tuh, yang biru biru plus hapus aja cok, nggak guna anjing tuh, jadi cepet tuh. Kalau misalkan kalian mau ngapus yang dev aja nih, pencet orange gini nih tuh, ntar dia pilih sendiri tuh dev semua yang kepilih ini tuh. Kita tinggal hapus lagi, jadi nggak usah capek-capek milih satu-satu cok. Terus kita ke rumahnya dulu deh, kita lihat si rumahnya. Oh tiketnya masih ada 1954. Gatel gua anjing, pengen ngegacha, setan. Terus figurinnya udah 14, masih bisa up ini cok. Ini BP asli masih bisa up, gua nggak bohong. Kalau kalian benar-benar main ya, daripada kalian beli akun meta tapi SHC nya dikit, mending beli ini. Di meta SSR plus bisa aman cok, nanti kalian bisa ngambil si Kabuto, terus si Metal Bat sama si Geryu. CE King itu skip aja, masih mending si Metal Bat sih. Untuk trend hole-nya 100 100 100 100 100 100 100, dan ini kurang tadi gua up ini. Tuh, ini up 3% lumayan buat nyamuk. Di sini juga masih bisa tuh. Terus labnya 6 8 6 6 6 5, namanya akun kurang terawat ya cuy ya. Terus apa lagi ya, rank BP rank 67, karakter rank 38. 8 juta goblok, attacknya 1,2, setan. Kritnya cok, attack tuh dia fokus ke satu hero berarti nyamuk, sekali follow up modar goblok. Terus arena kan udah kelihatan, PK arena udah dituker. Terus ini enggak dipush cok ya, orangnya mager males main bang katanya, mau dijual aja. Sini juga enggak dimainin anjing, dimainin mungkin kali deh. Nuh ada rewat lumayan, biarin aja lah. Terus ininya ya, level 13-an, 13 13 13 13, CD-nya udah 97, udah merah cuk. Sininya udah 39 39 39 43 37 37 35. Terus mapnya cok ya, gua ngakak di sini anjing. Ntar ya kita nyerang ya, sumpah gua kaget setan. Ditembak si Genos mati. Line up-nya gua ganti deh biar agak tebelan nyamuknya, biar enggak mati. Nah, gua ganti gini aja nyamuknya biar enggak mati, cok. Jangan kaget ya, cok ya. Jadi nyamuknya benar-benar di-save cok, dapat HP dari si
ke DM, dapat minus damage dari si Bom, dapat buff shield dari si Kogetsu. 900.000 loh, cuk. Cuma 2 juta. Sumpah ini sih enggak ngotak, goblok. Critical semua loh. Dua kali crit. 3 kali crit. Liatin. Sote tuh. Bam, 73 juta anjing. Aduh, enggak ngotak, setan, setan. 73 juta loh. Gimana mau nembusinnya? Pinjerpan bercanda. Terus kita gacha aja, cuy, ya. Kan tadi gua udah farming supply emblem. Kita gachain aja dah. Dapat hasil gua farming, cuy, ya. Ada 26, gua dapat 26 tuh, cuy, farming, cuy. Gua habisin semua. Dapat. Soalnya emblemnya burik, anjing. Astagfirullah. Kenapa dot semua sih, tulul? Astagfirullah. Ih, gak ngotak, anjing. 5 kali dapat dot. Lumayan, dot lagi. HP dapatlah, cok. Astagfirullah, attack power dapat 1. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Robi. Pinjerpan setan. Dapat 1 dot. Enggak guna, anjing. Wish, dang ding ding dang. Tangan gua hoki ya, cok, ya. Dapat ini, cok. Masih 10 lagi, cok. Udah dulu, kita up dulu, cok. Kita up dulu, cok. Kita up dulu. Ih, setan, gua butuh ini, cok, cok. Enggak apa-apalah. Lumayan naik attack-nya, ya. Dan bintang, cok. Bintang-bintang. Hasil gacha gua, cok. Loh. Mampus, naik loh. Attack naik monster lagi. Sedap, cok, cok. Naik lagi BP-nya, cok, cok. Udah, kita gacha lagi, cok. Emblemnya burik, anjing. Liatin, cok. Astagfirullah. Al-adim. Bener-bener gak dirawat sih ini akun. Ini aja tadi gua mainin, cuy. Ini ada 50 loh tadi ini. Gua push sampai habis. Gerget gua liatnya, cuy. Masih ada 9 lagi. 9 lagi. Astag, lu dapat monster lah, setan, setan. Monster. Dapat grappler. 4. 5. 4. 3. 2. 1. Anjing, burik, setan. Oh, 892.000, next 1000 lumayan. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk review akunnya. Kalau kalian minat sama akun ini, kalian bisa
chat orangnya cok ya, nanti gua kasih link postingan dia cok, postingan dia ngejual, jadi kalian bisa chat orangnya sendiri. Dan usahakan kalau jual beli itu pakai admin cok ya, biar lebih enak, biar lebih aman. Nah mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini, sampai ketemu di next video, bye bye.